Sempit. Kita tuh kan mulainya harus heboh. Iya kan? Kok tahu enggak ini tenggorokan siapa? Tidak.
juga. Wow, orang-orang. Nah, gitu caranya si Jogja. Oh, gitu. Tapi itu bukan orang, Bang. Tapi kalau kita lihat dari kamera ini kayak trisula, pendek, tinggi, pendek. Oh iya, betul. Oh. Cuma sayangnya saya trisula yang habis ya. Cinta. Kembali lagi bersama Trisula. Wah. Trisula. Ini adalah konten pertama Trisula. Trisula. Berarti rambut kita botak di sini. Terus sula, Bang. Sula. Aduh, ya Allah. Sampai sini sudah Trisula. Sula. Tri yang sula. Itu sula. Yeay. Bercanda. Cara basa-basi. Basa-basi. Cara mencari topik. Selain di telepon kita bisa tanya keluarganya. Bisa tanya gimana tuh, Bang? Cara ini. Cara mencari topik. Oh, iya topik. Ada topik tahu. Bu. Bu, halo. Ini mama topik bukan. Maaf, ini Mama Ahmad. Iya, ya, ya, salah. Enggak mau salah telepon. Oh iya. Boleh. Capek. Tapi dari tadi aku udah nunggu korek nih. Kok pengen-pengen oh, iya. Sekarang. Enggak hidup kan, pegang terus. Duh, Omi aneh emang, gue sih ngumpet gue. Kenapa gue udah sih ngumpet? Jadi gitu ya. Itu teman-teman. Ya teman-teman, kan orang sekarang kan udah pintar, Bro. Oh, iya, udah iya. Bisa ngambil kesimpulan. Gitu. Betul. Walaupun terkadang salah. Terkadang salah. Menurut kita. Menurut dia sih betul. Menurut dia, ngapain kita bikin kok menurut kita ini salah. Iya. Kok dia kan? Ibu 5 menit udah capek loh saya. Aku pengen salto. Mungkin teman-teman di rumah pengen lihat dia salto. Ayo coba. Jangan. Aku tidak bisa salto di kursi. Tidak bisa. Oh iya, kan kenalan loh. Lo profesi kok apa sekarang? Saya Tanjung. Kemarin saya masih pengangguran, Bang. Tapi sekarang saya jadi sales wifi. Wow. Jadi kalau teman-teman rumahnya tidak ada internet, berarti kalian orang pedalaman. Ya sales mengapa lima ya? Wifi. Oh iya wifi. Wifi. Oh, I don't know. Why? Huh? You don't know? I don't know. I didn't know. Wow. I didn't know. Terakhir yang hampir di DO. Segitu aja jangan kota. Jangan gitu juga. Biar teman-teman tahu. Siapa tahu nanti kau punya kesempatan bikin video lagi sama Ipung. Oh iya. Kau udah di DO, kan dari itu. Oh iya, betul itu. Motivasi kau. Motivasi aku. Semoga aku bisa di DO. Iya. Amin. Amin. Astagfirullahalazim. Kayaknya kau terbeban gitu, Bro. Iya. Orang yang DO tuh semuanya sukses. Bill Gates. Dari 1000 mahasiswa hanya sekian persen yang di DO, yang berhasil di DO. Yang berhasil di DO. Oh, iya berhasil di. Iya dong. Akhirnya tadi mau nyebutkan Bill Gates. Karena kalau semuanya kamu tidak ada orang. Banyak orang-orang. Seandainya rektor kau lewat, kau bici itu. Aku cinta kamu. Iya. Ayo udah. Itu cuma di panas tadi deh. Tapi pastikan kau sampai di telinganya. Nah, kau rendah. Oh, oh iya. Aku sambil lancar cinta. Enggak sih. Rektor aku segini lah. Enggak. Saat tidur. Kau pasti tidur. Tapi kau bayangkan kalau aku sendiri gimana? Kau dia tidur segini. Orang tebal sekali sih. Soalnya dia tidur. Dia kecil.
Deo ala Roni. Jadi gimana lagi ini bang? Apa? Saya tahu bang kita bahas apa. Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga itu adalah perang yang ketiga. Yang ganjil. Dan setelah Perang Dunia Kedua. Setelahnya satu juga. Tiktok kenapa? Kenapa dia bang? Kita lagi jadi topik dulu. Aku ini kayak tak salah aku lupa dia lah nomor topik nih. Dosa gue. Di sekolah dia. Topik kecil lah masih sekolah. Jadi gitu teman-teman ya. Iya. Seperti itu kurang lebih. Topik masih sekolah. Topik masih sekolah teman-teman. Siapa yang tahu SMA-nya di mana? Silakan komen di bawah. Bantu anjing. Kok support? Bantu. Iya, kita lagi diuji. Apa menikmati ya? Nah, lagi menikmati. Menikmati. Kita doakan guest star di platform aku. Oke. Jadi teman-teman, ayo teman-teman, bantu kami. Gimana kok kita bikin YouTube atau begitu? Bahasa apa nih bang? Yuklah ke dalam. Tiba-tiba. Jadi kita tidak sempat briefing. Tidak tahu apa-apa. Iya sih bang, bagus sih bang. Melatih improvisasi. Jadi kayak random. Random sekali sih. Random. Kunci baju emang mau rendam bang. Sebelum dibilas harus direndam dulu teman-temannya itu. Ah itu salah satu contohnya. Emang itu teman-teman bisa diambil ilmunya. Makanya orang cuci baju tuh nggak dipilih-pilih. Random. Dia harus masuk ke dalam air. Ya, jangan masuk ke PNS. Ya, salah itu. Masa kain gotong di PNS ada. Baju tidak bisa masuk tidak PNS. Bisa, baju. Ingat teman-teman. Aja. Oh ya, kita kan ada bikin podcast ya. Ada. Saya ada bikin podcast, Bang. Oh, podcast. Kau pribadi. Namanya Baca Tanjung. Tapi sekarang sudah berevolusi menjadi Askes. Apa tuh? Asik-asik podcast. Yo. Kayak enggak ada. Itu ini apa? Podcastmas. Oh iya, Podcastmas. Ah, itu yang punya Imam Darto. Mungkin terinspirasi dari situ kali. Namanya tuh yang dapat tuh kan saya, Bang. Si Upil aku tuh. Apa? Nah, iya. Halo, Upil. Halo. Aku akan bunuh dia. Apakah kita bisa bersahabat? Ku jangan kayak gitu, Bang. Jangan gurau yang kita dua tahu, Ja. Oh iya. Tapi itu harus pembunuh, Bang. Cuma orang lain enggak tahu. Enggak lah. Bahasa Thailand, kasih bahasa Thailand. Kita sih tahu. Kasih bahasa Thailand. Jadi kita punya bahasa Kamini. Apa? Kamini. Apa tuh? Kamini. Emang namanya Kamini, Ja? Kamini itu adalah salah satu desa di Thailand. Jadi kan di Thailand tuh ada kecamatan tuh. Ah, dia kecamatan ada desa, ada RT, dia di luar RT-nya gitu. Dia di ulu Thailand. Di ulu, dia di Thailand sih. Di ulu peternakan di situ. Orang di Thailand. Kak, salah satu katanya tuh kayak Kaboda. Kabolin. Artinya? Artinya, wah mantap sekali channel ini. Gak modal akhirnya. Ya kita ada bintang tamu satu lagi. Ya, kita sambut ini dia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bob Maulida. Masih dulu. Oke. Sini aja bang. Gak usah nambahin bang. Emang kayak inisiatif. Ini kita sedang bahas itu bang. Apa? Nanti bang ibu. Rendam. Sedang ngasih tahu gimana caranya mencari topik. Topik pembicaraan. Kadang-kadang kita sering tuh duduk meja tapi diam-diaman main game ya bang ya biasanya. Akhirnya kan karena gak ada pembicaraan akhirnya main game. Akhirnya main game. Oh iya gara-gara jadi penyebab orang main game tuh karena gak ada bahasan. Gak ada bahasan. Iya. Karena mungkin itu biasanya terjadi juga karena intensitas bertemu tuh terlalu sering. Gak juga. Dan akhirnya ketika kita gak ada bahasan ini setan yang disalahkan, malaikat yang disalahkan. Oh iya biasa. Malaikat lewat. Oh, iya. Ngapa diam nih? Malaikat lewat tuh. Oh. Wah takut. Kenapa kok gitu? Takut. Jangan yang lucu aja. Yang semua orang tahu kok. Kau yang udah emang ada emang. Aku bingung. Bingung aja dia. Ngapa? Ya baru datang. Kami juga bingung. Apa kabar kami bang? Eh kita bikin.
searching YouTube ya, daripada nothing to do. Bahasa apa ya tukang itu? Tak lama dia berdiri. Yaudah, dalam. Tunggu langsung. Tapi itu bang, tadi bahasan yang baru masuk nih. Kalau aku sekarang basi-basi, kalau enggak ada bahasan acara. Acara kemarin tuh, kemarin ya? Misalnya enggak ada acara di kemarin? Acara minggu lalu. Oh, ya, jauh lagi, tarik terus. Acara sebelumnya lah. Ya. Acara tahun 2018, mantul juga gitu. Jadi kita kan ada ulang tahun. Ada ulang tahun. Ulang tahunnya 2000 kemarin lah. Lu jauh sekali namanya. Pokoknya acara lah. Acara. Selain acara? Waktu enggak ada acara tuh seru lah ya. Kayaknya gitu enggak bacara. Apa buat gua di rumah gitu? Enggak ada. Gitu ya? Setep harus itu. Kok sih nyambung aja. Gak terus. Kok jangan gitu. Kamu udah datang ya? TikTok. Lu berapa emang nih? Hah? Komen? Ada 16 menit aja. Enggak tau. Kok pengen lihat? Oh itu salah satu bahasa basi. Salah satu cara bahasa basi. Jadi nah, kita pernah enggak ngitung pas berak tuh ngitung tai kita berapa jam tuh? Enggak usah enggak ngelihat pernah loh. Kayak pernah saya. Keras susah keluar itu saya. Oh. Jadi kok lihat yuk. Abang, nah, oh, aku suka ngelihat dalam. Biasa kan kita kan berusaha untuk memutuskan tai kan kok kayaknya enggak putus-putus gitu gue. Gua enggak putus aja gerak. Oke, enggak pernah ngitung ada berapa. Enggak pernah sih, enggak pernah sih. Gimana ngitungnya, Bang? Enak. Perbulatan itu, perbulatan. Atau perpotongan? Perpotongan. Sekali berak tuh kita produksi berapa potong. Kalau abang sendiri rata-ratanya? Gak pernah ngitung gak sih? Kalau aku standarnya 5-10 lah. Eh sebanyak? Meter. Oh kok potongnya di sini? Rata-rata. Dicacah. Potong dadu. Kalau kau tuh? Aku ingin aku berak tuh. Satu. Eh dua. Tiga. Empat. Nah, panjang mencret. Enggak. Iya bisa dimencret kayak bang kayak gitu. Biasa tuh mencret tuh di awal gitu. Oh, besok langsung langsung tembak. Kayak ini pakai meriam. Bang. Oh, itu satu. Hitungnya itu berapa? Hah? Hitungnya berapa? Karena sekali nafas kan. Sekali ya, itu satu ya. Pecah, tapi satu tarian lah. Iya. Ibarat itu berarti itu satu piece gitu. Kalau dikumpulkan dalam satu cetakan tai yang reject lah, reject. Bad stock. Bad stock. Bad apa kalau mau lucu kan? Bad apa? Lucu. Saya tahu dia. Saya cari sempit. Hah? Emang ini nama caranya sempit-sempitan. Sempit-sempit. Sempit-sempit. Mana? 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 Apa? Oh, gitu.
Tapi kalau pas kayak kayu ya biasa aja, kayak fly money. Telepon, cek WhatsApp guys. Lanjut, lanjut. Lanjut, kita lanjut, kita akan tetap melanjuti dunia ini. Apa? Ini jelas semenjak nikah lah aku. Jadi ngitung duitnya. Oh, karena kan hidup abang kan enggak cuma bergantung enggak cuma hidupin abang sendiri kan? Betul sih, Bang. Tapi kalau dulu enggak. Enggak ya dulu. Apalagi dulu pas bujang dapat job MC di sana nih. Foya-foya. Foya-foya. Apa yang abang harus beli PSK? Beli PSK. Wow. PSK 4 aku. Wow, bisa main. Itu kenapa kau lulus PlayStation. PlayStation kesenian. PlayStation komputer. PlayStation yang mana itu? PSK, PlayStation komputer. PlayStation Kamani. Kamani. Kapola. Ini emang lucu buat kita dulu itu. Iya, aku udah ngerti sih. Nggak dengerti. Abang harus belajar bahasa Kam Nini. Kam Nini. Kasih jarang ketemu kita. So. Oh. Kam Nini itu adalah? Kam Nini itu adalah bahasa Ulu Thailand. Di Ulu ya? Di Ulu. Eh, ada tamu. Eh, ya Allah. Tuan rumah udah datang. Ini Bang Ipung, Bang Ipung. Kenapa? Udah, Bang. Sorry. Eh, ini kita guest star kita satu lagi. Bang Ipung. Wah. Cek WhatsApp, guys. Cek WhatsApp, guys. Sorry, telat ya, sorry. Cek WhatsApp, ada WhatsApp guys. Biasa kan YouTuber kan hey WhatsApp guys. Kalau Bang Ipung cek WhatsApp guys. Semua yang nonton langsung keluar dari YouTube langsung. Cek WhatsApp. Ada apa ya? Ada apa ya? Cek YouTube guys. Biasa kan. Buka Instagram. Nah, biasa kayak gini nih Bang, di tongkrongan Bang. Lagi nongkrong. Buka Instagram sendiri. Ini sih ini contoh. Itu contoh. Pas mau buka alamat. Oh, iya. Abis itu jadi tapi buka Instagram cowok. Oh, padahal pura-pura ya. Oh, biar aku masuk. Itu kan cowok. Oh iya. Nah, ini bro. Oh, jadi ngobrol. Kok ngapa sih sekarang? Kok aneh ya? Oke. Acara kemarin gimana? Ya balik lagi ke situ. Ya kan Bang Bob suka bahas-bahasin gitu. Tuh, kasih makan water tuh. Am enak. Ini deh. Kayak aku mengenal ini deh. Iya, ini. Makasih Bang Haris. Kunci motor saya dipersembahkan oleh Bang Haris Wedding. Wow. Ya itu dia guys, tadi guys. Hah? Salah satunya itu. Salah satunya ya. Kita mau bikin aja. Kayaknya kita tuh masing-masing mikir mau ngomong apa lagi. Satu emang mikir. Mau ngomong apa lagi nih? Tapi Instagram tuh sangat membantu untuk membuka obrolan. Obrolan. Iya. Kalau tadi kan buka, cerita. Oh. Ikan yang ini dah. Oh iya tuh pasti. Tapi jatuh agak-agak. Oh, ini belum minyaknya. Aku ada juga ya. Oh iya, biasa gitu tuh. Yang satunya gitu. Nah. Ada gini ya? Saling dapat kalah. Nah, besar boy. Oh, gitu. Akhirnya kelahi. Dia besar tapi bukan harapan. Haji bisa make lagi bang. Oh, yang besar kalau bukan harapan. Gara-gara dilihat di posting Instagram. Akhirnya perang antar kuku. Wow. Ini apa lo punya aku? Menyalahi hukum adat. Terus gitu. Banyak. Kenapa banyak orang-orang lagi? Iya. Iya tahu semuanya orang. Tapi mereka pede bang di depan kamera ini. Aku tidak pede sih. Ini susah kan ngomong depan kamera gitu. Kenapa tuh bang gitu? Itulah kan ada pembahasan. Ada kan handphone. Tapi kita ada kamera. Kita akan kasih tahu gimana caranya supaya pede di depan kamera. Yeah. Tips yang pertama dari Roni anak Kapni ini. Yang pertama kita harus melihat apakah kameranya benar-benar di depan kita. Kan di depan kamera tadi. Oh, iya. Takutnya di sini kan. Iya, takutnya di Nero. Iya. Yang kedua, era pasti jatuh gunjing. Ya. Iya, betul. Tips yang kedua dari Tanjung. Kenapa dari saya? Enggak apa-apa, ayo. Saya dari Anda. Tips yang kedua, jika kalian pengen pede di depan kamera, beli kameranya. Karena kalau kamera jelek pasti kalian makin enggak pede. Betul. Tips yang sangat tidak bermanfaat. Tips yang sangat kebanyakan orang tidak sadar. Kalau mereka punya kamera jelek. Oke, lanjut. Yang ketiga. Bang Bobnya kan yang tidak pede. Aku kan perlu. Oh iya. Aku minta tips. Bang Ipung. Ketiga. Supaya pede di depan kamera, kita harus percaya diri. Betul, pede. Adalah percaya diri. Itu poin yang paling penting. Yang keempat dari Roni. Dan yang kelima juga. Banyak kali, Bang. Yang ketujuh. Sampai sepuluh. Sampai semua tips sudah dikuasai oleh Roni. Ayo. Kau kenapa mental tangan kau cepat? Cepat! Itu masih kami ini. Woi, bodoh amat cepat aja. Gimana? Terjawab gak? Terjawab. Ya penting pede. Intinya kalau mau pede
percaya diri ya. Dan di depan kamera. Dan di depan kamera. Dan di depan kamera. Enggak apa-apa di belakang kamera aku enggak pede. Tapi kalau aku percaya diri tapi di bukan di depan kamera tapi bukan percaya diri di depan kamera ya. Iya, betul. Ya, jadi kok abang lewat sana lu? Enggak apa-apa enggak pede. Tapi di belakang dia di depan kamera. Di samping kamera ya. Samping kamera. Samping kamera. Tips macam apa ini? Tips sangat yang membantu. Sangat membantu. Untuk enggak pede, tadi kan enggak pede. Tadi enggak pede. Tapi kalau kayak mau ngomong itu jadi susah kan. Itu apa pengaruh enggak pede atau emang enggak ada bahan? Tips yang kedua. Itu abang enggak punya itu, enggak punya suara bahasan. Enggak punya suara rakyat enggak yang pertama. Bacot. Kalau abang pengen Pak ya. Pengen banyak pembahasan. Ah, banyak pembahasannya. Caranya banyak baca gitu. Banyak baca. Sama, banyak baca. Tribun. Sebuah jadi abang tuh jangan jual saja. Tapi baca. Harus baca. Oh. Kalau bisa abang lebih banyak baca daripada jual. Uh-huh. Terus dapat duit dari mana? Dari baca. Nah, dia buka artikelnya ya. Supaya pede ya. Oke. Okay. Oh, satu, perbaiki penampilan. Oke. Okay. Oke. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Apalagi orang yang tidak kenal. Kalau mau bandingkan, bandingkanlah teman sendiri yang kenal ataupun keluarga, enggak ke? Google artikelnya sangat Google Pontianak sangat santai. Google Indonesia. Positive thinking. Oh, positive thinking. Berpikir itu positive. Berpikir hamil. Bersih. Positif. Enggak hamil. Jangan. Positif tapi hamil. Terus berikutnya, temukan kelebihan dirimu. Apa lebih abang? Saya udah nemu deh bang. Apa? Lebih pulang leher kiri. Ya, saya miring. Saya bisa jadi Power Rangers sih. Enggak, itu bukan kelebihan, itu keanehan bahasa. Psikopat dia. Jadi Power Rangers. Kan apa punya kelebihan kayaknya? Ada bang. Abang punya. Abang ini sebenarnya bisa. Cepat cepat. Kenapa boleh bergerak? Bila tu aku nemu. Abang tu. Tiga sahaja. Suruh suruh pikir puzzle. Temukan kelebihan dirimu. Kelebihan abang tu, abang dah sadar lah. Kelebihan aku ya. Enggak bang. Iya sih. Iya. Kelebihan abang adalah ketika abang mendung nggak mirip sama Hindia. Hindia, mantap. Itu udah kelebihan. Paham paham. Secukupnya kan itu. Secukupnya. Berikutnya, perbanyak wawasan. Banyak wawasan. Berarti membaca. Membaca. Betul. Melihat-lihat berita. Betul. Ngomong sama Wawa. Kok Wawa siapa? Wawasan. Wawasan. Wawasan itu wawasan kan bisa wawasan pada kebakaran. Boleh. Panca bakti. Panca bakti. Yayasan. Wah, wadidaw lah. Poin berikutnya, jangan takut kegagalan. Wow. Jangan takut gagal bang. Jangan takut kegagalan. Kita ini seolah-olah artikel kita ini. Oke. Aku sambut. Jangan takut gagal. Menurut lu? Jangan takut kegagalan. Harus lebih optimis. Optimis berarti. Jangan pesimis. Kalau pesimis? Lucu enggak. Lucu maksudnya. Di setiap itu kok ya, yang terakhir, coba satu hal baru di luar kebiasaanmu setiap harinya. Misalnya? Salto. Tadi aku dengar, nah. Mencoba, lari estafet. Lari estafet. Para layang. Lompat harimau. Ikut Paralimpik. Mencoba kebiasaan, di kebiasaan. Misalnya kayak mencoba penampilan baru mix and match. Baju. Atau abang cukuran rambut baru. Wow. Ini abang rambut baru sih. Pernah lebih kayak gitu. Tuh, tips supaya pede ya. Supaya pede. Kalau di depan udah, itu udah semua bang. Udah dibacain semua tuh. Kasih. Coba satu hal baru. More item bang. Masih ada yang ke-8 kayak gitu. Oh iya kamu 11 bisa. Soalnya bang. 11 secara. Soalnya saya yang nulis artikel nih. Padahal saya masih 3 lagi. More sembarangan ini. More item. Ini dia. Ah, guys. Kau jangan semangat juga kok. Cara menjadi pria yang percaya diri mengajak kenalan wanita. Oh, berarti kita salah artikel, teman-teman. Berarti itu tidak berartikel. Iya, tidak berarti. Kalau tidak berarti. Kelurahan. 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 Bang, kita mau berapa menit nih? Bebas. Pokoknya sampai dapat masuk. Ini ya bagai topik ya. Jangan pedulikan omongan orang lain. Ah, jadi jangan pedulikan mereka tadi. Jadi tips kami tidak berguna. Karena kami orang lain. Dia kasih tips, tapi kita jangan. Abang nggak tahu, yang nulis binatang. Tahu kan? Berarti kita bisa nggak pedulikan dia nih? Iya. Aku adalah makhluk yang lain. Oh,
tulisan, bukan omongan. Kan dari orang. Iya sih. Yo, tapi bukan omongan, Bang. Kecuali ini voice note. Oh iya, betul. Iya, betul. Jangan peduli dulu. Berani mengambil resiko pencuri. Oh, begal tete. Bete. Bete. Begal tete. Ah. Begal tete. Kamu pasti bete ke begal. Apa sih aja? Kok kita berdua lucu tuh, Bang? Hargai dirimu sendiri. Hargai, Bang. Abang berapa? 500 gitu. Oke. 500 sekali. Itu menghargai diri. Bukan di micet. Wow. Open BO. STLT. Exclude, include. Ya, biasa gitu. Exclude tuh kalau tanpa konten. Anjing tau kan ya kok. Enggak berani. Tanjung yang ngajarin aku kemarin. Nah, lupakan kegagalan masa lalu. Oh, gimana nih maksud ini? Lupakan kegagalan masa lalu. Oh, masa lalu? Melupakan kegagalan masa malah masa lalu. Masa? Masa oh, mungkin pantun kali. Oh. Lupakan mas lupakan apa? Lupakan kegagalan masa lalu biar mateng. Gitu. Oh. Sair. Oh, sair lo. Sair. Lalu Bang. Masa lalu. Lalu tuh lewat. Kalau bahasa kita apa? Lalu. Itu kok orang Jakarta kan lalu. 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 Tanya-tanya kalau gitu. Lalu. Lupakan kegagalan masa itu di Jakarta ya. Itu kalau di kalau di kita mah lalu tuh lewat. Lewat. Berarti lupakan kegagalan masa lewat. Masa lewat. Oh, dulu. Ya dulu. Gitu Bang. Halo. Halo. Ken Bang Bob manggil. Aku menjadi lalu nih. Aku pura-pura menjadi lalu nih. Aku udah mencoba. Lupakan kegagalan masa lalu. Masak lalu biar makan. Lalu. Itu lalu ditangkap bodoh. Potongan itu potongan. Potongan apa tuh? Kalimat. Ayo lengkapi kalimat ini. Oh gitu. Lupakan kegagalan masa lalu ditangkap. Cicak cicak di ding ding. Kayaknya aku harus kembali bekerja. Kembali bekerja. Bapak strap ya. Gara-gara tidak lucu. Aku harus kembali ke bisnis tuh. Respect buat bisnis bisa menerima orang cacat. Karena mereka kan baru bang perusahaan. Makanya diterima orang cacat biar dapat respect katanya. Ini pas kapan sales ya? Hah? Sales nih. Jadi dia terima asal-asal orang lah ya. Asal-asal ya. Om, saya lagi lewat depan Pontianak waktu itu. Mas mau kerja enggak? Mau ayo gitu. Oh, langsung itu random, random. Yuk jadi yuk kerja besok random. Jadi kalau misalnya aku lewat makanan gitu. Bakal Moroni, mau Jali, mau Lalu, Anton Lampung. Siapa itu? Parang Lampung. Ahmad Rantau. Dia rantau dari mana? Aku jelas daerahnya. Artinya apa ya? Uchiha sih. Roni Ketapang. Roni Ketapang. Roni Cimut selalu. Roninya dia. Tanjung apa? Tanjung Miri. Tanjung Padang. Tanjung Padang. Kenapa dalam daerah? Bob Sambas. Bob Sambas. Bang Ibu? Indonesia. Ibu Kue Indonesia. Bang Ibu memang tidurnya di peta Indonesia. Di IDN. IDN Indonesia ya Allah kok gua enggak tahu. IDN. Oh, kira dia ngomong IDN. Kalau download. Itu download. Oh, internet download. Internet download. Kalau IDR apa? Apa internet download dulu. Internet download mania. Mantap. IDR itu Indonesian Rupiah. Oh, Indonesian Rescue. Kira kok rescue. Jadi rescue. Bisa bahasa apa help you? Rescue. Rescue. Kasihan Bang Ipung nanti ini jadi begitu kan? Tadi ini tidak jadi langsung. Langsung diupload teman-teman. Apa ini? Kerinduan kami. Kami sangat real. Eh kita berdua dari Keteng Boy. Tiba-tiba gitu bikin aliansi. Sambut, langsung kita kan mau kesimpulan dong kalau kita nongkrong nggak ada bahasan. Buka kamera, jadi akhirnya kita aktif di malam hari. Itu poinnya bang ya. Bentar, kok nocturnal? Iya, karena aku emang aktif malam hari. Oh nocturnal tuh aktif di malam hari? Iya, hidup berarti kelawar. Kelawar, raja malam. Batman. Maka Batman siang-siang jarang keluar. Jarang, dia jarang ke Indomaret. Makanya dia kenal sama Indomaret di Gotham tuh yang si Tiga. Oh berarti Layla tuh? Laila, karena dia keluar di malam hari ya. Hah? Laila. Laila. Laila tak tiga. Laila.
Jadi ya. Jadi itu gimana lagi? Sekarang kita selesai. Eh, ada tamu. Ya. Datang lagi. Tuh lah tadi tante bilang tuh Bang Ipung lagi mandi. Saya bilang udah jam pergi ya lo. Baru Bang. Pangah pun lagi. Pamu. Pamu lagi. Eh, minum. Ayo. Cuma satu. Kayaknya minuman cuma satu. Jadi kita beri minum. Nanti kita beri cahaya. Kita ada minuman tadi. Ada Bang. Ada. Di luar. Di luar. Suruh masuk lah, kasihan lah. Kedinginan lo. Hei, ayo minum. Masuk lah. Saya menawarkan ke lu. Gopay. Kasian lo, kayaknya kedinginan lo di luar lo. Es kan emang harus dingin lo. Panasan, es kan mencair. Dia mencair karena dia orangnya humble. Selain es batu yang bisa mencair apa tuh? Suasana. Duit job. Duit job saya belum cair. Anda orang budaya. Budaya menanja. Oh, saya tidak mau kejok tadi, saya mau masukin pas ini. Suasana bisa mencair. Suasana. Kalau menurut kau bagi yang bisa mencair, gaji yang udah. Gaji udah. Kalau bagi mencair, tidak lucu. Suasana. Aulah. Gedor. Bang Ipung, yang mencair. Yang. Kau dulu lah, kau R. Bang Ipung kan I. Mencair. Cairan. Wah, mampus kau belum. Aku es batu. Sudah. Ya kan es batu di luar. Ah, janganlah. Cair ini. Gendol. Kayaknya aku tak jago lah. Apa ya? Yang bisa mencair itu adalah dana dari pemerintah. Itu sama. Dana bos. Kursi yang bisa mencair. Chair. Chair. You don't speak English, bitches. People talk. Yang bisa cair adalah, wah, aku tahu siapa. Anwar. Khairil Anwar dengan buah penanya. Kok aku enggak dapat sama sekali. Ini kau curang. Kok aku curang? Enggak tahu. Oh iya. Cair S12. Charlie. Ya, bisa, cair Angel. Ronino di sini. Men. Oh, Charlie. Aduh. Udah. Yang lain enggak? Charlie enggak? Aku mau diambil semua nih. Kurang. Iya. Aku ada nih. Apa? Ini aku. Eh, aku ada nih. Ada. Aku ada nih. Ada di dia. Ya, harus offer ini. Udah. Oh dia bawa kit dari dia juga. Cair. Aku semakin ngeplay. Cair. Wah lagi cair lah. Cair. Rantai. Chain. Tahu sih. Tidak bisa. Sama chain kan dekat. Lebih dekat daripada Charlie. Tidak jadi kan? Hanya sekitar dekat. Iya sih, emang waktu itu kebetulan mama ik apil. Cocok. Si cair ni Islam, mama ik apil. Bang apa yang dia itu ada di dalam kartu? Bang Bob? Bang B-A-N-K. Bank apa yang ada di dalam kartu? Tahu, di kartun Thailand. Bangkok. Di kartun Daramon. Yo. Digimon. Masalah soal gini ini Bang Bob paling jago. Iya, aku ada. Jauh sekali. Danamon tiba-tiba jadi Digimon atau Doraemon tuh. Tamagotchi bisa jadi 2, 3, 4, 5 random sih. Ada saya bertanya gitu. Saya lagi Bang, teman-teman. Wah, saya mulai tidak pede. Ayo, kau harus tidak pede. Oke, kita bacakan. Udah pede, ya? Saya pede kembali. Dikit hanya mengangkat telepon. Iya, namun gak cek WhatsApp guys. Dari pas balik aja ke pembahasan awal. 11 pak, lahir. Durasi ini setengah jam. Kasian. Saya dulu bang. Daerah di Indonesia apa yang sedang sakit? Bang Bob nih paling jago nih. Masa tidak tahu? Sedang sakit? Daerah di Indonesia? Iya, dia di Indonesia. Yang kayak gini kan dia udah menguasai. Sudah sakit. Aku udah tahu nih. Saya jawab ya. Aceh.
Sepertinya aku harus bekerja kembali. Masih seragam. Cicak. Cicak apa? Yang tidak ya. Pede. Baca kan tipsnya memang biar cicak. Cicak apa yang tidak pede? Enggak, cicak-cicak apa yang grogi? Cece, cicak apa yang grogi? Cicak kesuai. Salah. Cicak ding-ding. Salah, ding-ding-ding. Aku ada. Tidak ada. Jawabannya cicak napas kemudian senyum. A. Kau mau kulit. Masih tajam di lutut aku. Sehat lagi bang. Ini lucu saya tadi kayaknya. Bang Musa di tadi. Itu dia bang jawabannya gitu. Saya di bang. Daerah di Indonesia lagi. Semoga saja kali ini lucu teman-teman. Vote saya dengan cara like. Daerah di Indonesia apa yang hilang? Daerah di Indonesia apa yang hilang? Saya tidak berbicara. Yang hilang. Gong. Apa jawabannya? Nothing. Salah. Oh, mungkin jawab. Jawabannya adalah Manado. Ini. Ayo kita. Manado. Manado. Daerah Indonesia yang ada di mall. Mallai. Kita Bogor. Mallai. Melawan, optik dong, optik melawan. Yang ada di mall. Yang ada di mall dan Kindana bukan. Setiap mall, hampir setiap mall dia. Ada. KFC. Aceh. Aceh Hardware. Aceh Hardware. Oh dari Aceh. Emang. Dari Aceh. Emang di sana tidak boleh kau tidak pakai kerudung. Kau ngasih punchline dibikin set up. Sangat. Tadi emang premi saya sih bos. Wow. Saya kue nomor satu di Indonesia. Aceh. Enggak. Kenapa Aceh lagi? Kue Manado. Kue. Kenapa Manado sih kue yang nomor satu di Indonesia. Kue yang nomor satu. Ceko. Kenapa Ceko? Ceko Widodo. Ini lucu. Ini lucu. Ini lucu. Ceko Widodo. Ya semuanya. Kita harus tetap tenang walaupun corona masuk ke Indonesia. Iya. Kue apa yang jagoan? Wah. Zaman dulu. Zaman dulu ya. Kue. Kelepon. Kita cari yang jagoan dulu nih. Ah, jagoan dulu. Yang jagoan dulu. Neon. Jagoan neon nih. Permen kaki. Salah. Jeko. Jeko apa? Jeko sembung. Jeko tingkir, Jeko sembung. Jeko Idin, Jeko Widodo, Jeko lagi. Kue apa? Jeko lagi mati saya. Ada. Jeko lagi saya masuk ke tapar luar. Kue apa yang bikin indah? Kita cari dulu. Bikin indah. Indah. Kue yang bikin menarik. Beauty. Dah belum. Cepat dan ya. Takut dipotong. Takut kenapa? Dah tebak. Eh pasti ada. Indah. Tapi cuma dia yang tahu jawabannya. Itu tak bisa. Dah beauty. Indah. Kue, tetap ada kuenya. Cai kue. Aku tanya kau apa lulus alasannya apa? Cai itu nama cewek. Oh cantik ini sih. Cai itu bisa. Jelek orang aku cai itu bisa. Tidak percaya. Oh nanti aku tanya di Instagram. Oh dah. Bener. Jeko. Iya lah Allah. Jeko. Apa? Jekorasi. Maksud. Itu dekorasi gitu. Jeko Widodo masih bisa diterima. Jeko Indah, Jekorasi. Ingat. Tadi pakai jajanan apa yang lucu? Jajanan apa yang Jeko. Si Jeko. Jeko Sutrisna. Apa? Jeko Lawak. Hah? Jeko Lawak. Jeko Patrio. Jeko Patrio. Itu tetap ada Jeko. Kita coba ganti set up ya. Jeko. Kue apa yang bisa bikin film? Jeko. Jeko F. Tiago. Jeko Anwar. Jeko perempuan tanah
meses seres. Potongan meses seres. Gundala putra kafir. Jengku lagi, tetap jengku ya. Itu jengku. Kue. Saya dulu, saya dulu. Itu di mall ya? Kue apa yang ada di kampus? Jeko, ini pasti Jeko nih. Jeko lah. Jeko no. Enggak, kue banyak di kampus. Oh iya. Di kampus kan ada kantin. Jumpin Donut. Jumpin. Jumpin Donut. Rektor. Dream. Jeko Rektor. Dia siapa tahu ya. Biasanya kan apa maksudnya? Itu terlalu langsung Jeko Rektor. Korket. Boleh. Jeko. Wah, kan masih Jeko kan. Jeko. Jeko. Tadi apa? Jekonomi. Jekonomi. Oh, Jeko. Enggak Jeko yang dibawa gue. Jeko yang dibawa gue banyak. Hah? Oh, ke kampus. Jeko. Oh, ada orang GrabFood, Jeko. Ke kampus. Ke ekonomi. Ke ekonomi. Jadi, Jekonomi, GrabFood. Bisa cek-cek gue apa. Jekonomi. Saya ada. Minta ampun, jauh sekali kontol. Aku udah kuat deh. Jangan Jeko lagi dong. Nggak, Jeko. Dan kita anak kali ini. Kok kau kasih tahu dulu? Seperti ini tidak lucu kau jujur. Itu deh kak. Nah, salah satu cara mencari topik. Cara mencari topik bahasan di warung kopi. Bikin tebak-tebakan. Nah, bikin tebak-tebakan. Tapi panjang sekali. Bukan. Cara di warung kopi. Membeli Jeko. Iya. Jeko lah. Tapi Jeko apa lagi ya? Ada CFC. Orang terkenal apa yang tidak sedap baunya? Aceh. Enggak. Mana Ado? Enggak, Jeko. Jeko tidak mana Ado, tidak Starbucks. Tidak betul. Jawabannya Starbucks, enggak sebut bangsa. Starbucks. Star busuk. Starbucks. Bintang busuk. Dia bintang tamu. Aku capek sebabnya aku harus bekerja lagi. Ayo. Pegawai swasta adalah passionku. Apa itu lucu? Bisnen adalah internetku. Bisa dong, Nen. Pakai wifi. Yang cepet dong. Iya. Yeah. Pakai wifi. Bisnen. Bisa kalinya. Bispark. Bisparknya. Bisa pakai bisnen maksudnya. Iya. Bisa pakai bisnen. Wifi. Apa lagi pertanyaannya? Ada. Cara mencari topik lagi saya dulu. Apa dulu? Jeko. Cara nyari topik lagi. Gue yang jadi presiden. Jeko Widodo. Salah. SBY. Donat. Donat Trump. Masih Jeko itu kontol. Iya kan? Setidaknya dia agak jauh dari Jeko. Kalau jauh tuh kok sebutnya bakwan. Jeko ya donat lah. Tapi itu kue itu donat dah. Dan ada kue Jeko. Jeko itu brand. Jeko itu brand. Brand apa? Kue apa yang lucu? Kue apa yang lucu nih? Pasti donat. Jeko sendiri. Donat kasih nak Indra. Kenapa semua yang ketite? Karena si donat. Donat kasih nat indrat ini. Kita jangan bikin password. Diambil. Bukan siap ya. Udah gini. Kok donat kok marah? Karena aku ada gini gak usah. Oh ada gini. Ada gini lagi. Itu pertanyaan. Ada gini. Gue yang bisa ke planet lain. Donat lagi kok marah. Enggak. Apa? Korket. Korket NASA. Korket NASA. NASA Rudi. NASA tadi. Boleh. Aku mikir-mikir aja, kurang fokus aku. Heeh kan? Kan aku bisa oleh Jeko dan Donat. Oke, aku carikan tips supaya fokus. Mendengarkan aku via Valen. Harus fokus. Dan satu, itu. Pertama, perbaiki penampilan. Oh iya. Yang tadi nih bang. Masih bang. Langsung ke sebelah ya. Iya, pede nih bang. Perbaiki betul. Saya ada pertanyaan lagi. Bukan, saya ada Roni di sini yang ingin bertanya. Aku ada. Ah. Ya, kontak yang baik di sana mungkin udah itu. Saya. Itu tadi kan.
lebih seru daripada tanda seru. Hah? Tanda seru. Ah. Kau jangan support aku kalau tanda lucu. Iya kan setidaknya aku lebih seru dari pemimpin perang. Wah, seru. Serbu. Oh, hey. Kok mereka ketawa semua? Pemimpin seru. Seru. Ketawa semua pasukan. Teman-teman di depan ada lawan. Seru. Wow. Kami senang, kami senang. Mari datang. Tidak gelai. Tidak gelai. Senang. Disambut. Seru. Di diskon-diskon serbu kan serba 1000. Serba 5000. Seru. Serba biru. Serba biru. Berarti dia. Ini kok bajunya biru semua, Pak? Tolong dong. Cari sebuah kata kita gitu, cari siapa? Sepatu. Cara membuat materi. Nah. Ada bang, ada bang. Baju renang. Cakep. Kok? Baju renang ya dipakai hiu. Cakep, cakep. Cakep. Thank you. Kan hiu, hiu bang, ujung hiu. Tanda seru. Itu adalah tanda tanda seru. Marah. Itu dia guys. Jadinya. Ini cara memotong segmen tadi. Ya, itu dia. Ayam. Kenapa ayam? Ayam. Goreng. Rebus. Happy birthday, Purdina. Tidak tahu. Itu kan lucu cuma di tempat gua. Jadi gitu guys. Ya, jadi kalau kita lagi kumpul nongkrong, nggak ada obrolan. Obrolan. Buka kamera. Buka kamera. Bukan berarti dipreteli HP kalian. Nanti preteli. Maksudnya buka, kan ada aplikasi kamera tuh ya, ditekan video. Video. Video kan. Halo guys gitu. Kemudian, karena orang sekarang emang bernyawa ketika ada kamera, Bro. Betul. Langsung ada quote sih. Orang yang bernyawa ketika ada kamera. Panjang. Secara tajam maksudnya. Separuh nyawaku gila merah. Hah? Separuh nyawaku kamera. Aku tahu dia kamera. Tak ada manusia yang terlahir kamera. Wah, kaget tuh. Kaget. Mama lahir kok lensa 16 megapiksel. Minum. Oh iya, Bang, makasih, Bang. Tak ada manusia. Klok. Bunyi air keras. Ganti lirik deh. Air keras. Ya, ya, ganti lirik bisa, Bang. Enggak apa lagu. Aku apa lagu, Bang? Apa, mau siapa kan ya? Lagu. Itu udah enggak. Ada madu kurdong jeng sedang ngobatin pasiennya. Mana ganti dulu itu mana? Oh belum. Ada madu kurdong sedang ngobatin pasiennya. Wahaha. Kok wahaha? Konon katanya sakitnya ada si mandraguna. Kok selalu megang korek ini? Korek saya tadi yang kriket mana ya? Di luar ya? Enggak, ada dia di dalam soalnya, Bang. Enggak, di dalam jiwaku. Kan di Bang Ipung gak dikomasi, Bang? Ya, aku korek aku. Oh, Bang Ipung korek dia. Kriket tuh korek dia. Mana ya? Enggak ada tadi. Kebelana. Itu tuh bawa buruk jatuh. Kan bagi dua sama Tegar, Bang. Tadi Tegar bawa bagi saham. Kita berapa? Bang, kasih berapa? Dia ambil 4. Enggak dapat berapa kita? Oh, 250 bagi untuk dibayar uang dulu. Dibayar berapa? Tanah suci. Mantap. Suci. Mata pan. Apa itu, Bang? Itu deh, Kak. Wah, kayaknya nanti ada yang komen creator. Enggak, kayaknya nanti ada di komen itu dia counter gitu. Iya. 2, 3, 2, 5. Oke, guys. Ini kita udah di penghujung segmen. Di ujung sekali kita. Ada tips? Kesimpulannya adalah, inilah cara kami untuk menghabisi kuota kalian. Ya. Yeah! Miskin. Dan dalam. Membuat kalian tidak punya topik bahasan. Karena menonton ini tadi. Oh iya. Iya, Bang, dia nonton ini jadi tongkrongan dia. Oh iya. Tapi setelah itu dia dapat. Langsung ngobrol. Langsung ngobrol. Oh iya, benar nih. Tebak-tebakan Ceko. Tebak-tebakannya bisa dipakai? Bisa dipakai, tapi jangan lupa by Bob Maulida. Misalnya, itu kalau Ceko Widodo. Tapi kalau buat film
Jeko Anwar Byron nih. Jeko. Jeko Romi. Donat kesinat idrat. Terabsurd di bumi. Itu terlucu. Itu terlucu. Donat. Nah masalahnya kenapa lanjutin donat kasino, kenapa kasinat? Idrat. Jadi kan donat kasino idro. Jadi kalau donat ikut. Harus nat nat. Karena Warkop DKI emang Warkop. Kalau donor tuh jadi donor kasino indoor. jadi ada apa? Jadi aja ada. Warkop DKO. Oh iya karena donat ya. Donat. Warkop DKO. Udah oke. Oke guys. Das. Terakhir. Ini apa sih bang? terakhir nih dia. Oh, iya. Kalau donor kasino indoor. Yeah. Donor. Donor, kasino, indoor. Indoor, ya Allah, di luar ya. Dari tadi kamu ya, ngomong, kamu baru. Dalam. Luar. Iya, kalau itu, kalau ada gitu. Ada gitu, yang dono gitu. Ada dua. Bang Ipo mau mengakhiri gitu masih lanjut. Doma. Bagaimana bisa, yang dono. Oh, dono. Karena itu dono, donan atau dono. Oh, dono. Donio, Indra, kurang. Donio. Pakai itu ya, pakai bahasa yang sekarang nih, pakai i semua. Donio kasih new Indri. Indi. Hili kintil. Dini kesini Indri. Ya Allah, kok cewek satunya apa? Kurang, Pak. Cak Archer yang anjing mulu. Dotrop. Dotrop kasih trop. Indro. Biar asli ya. Sempit-sempitan. Oi, senggol-senggolan. Sikut-sikutan. Tawur-tawuran. Kenapa tawuran dia? Kan gara-gara sikut-sikutan dia tawuran. Oh iya, kita closing langsung ya. Kita closing dari ujung closing. Oke, buat dalam YouTube. Hah? YouTube apa? Ada YouTube. Ada Left Note. Left Note. Isinya lagu rap yang diproduksi oleh saya sendiri. Erwin Gutawa. Iya Allah, lu Erwin Gutawa. Langsung close. Oke. Okay. Baik, terima kasih buat teman-teman. Saya Roni. Ya. Saya Tanjung. Jangan lupa didengarkan podcast saya. Bisa didengarkan di Spotify. Askes. Atau follow Instagram saya, Pak Tanjung. Ya. Tahu? Instagram Roni Irawan. _ Roni Irawan. Roni Irawan. Kalau saya Bob Malidan tidak punya karya. Wah. Sempit.